بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah murid Nabi Isa yang masih hidup hingga sekarang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihi salam adalah Nabi yang akan turun saat hari kiamat tiba. Saat itu juga, beliau akan membunuh Dajjal. Namun selain Nabi Isa, ternyata, murid Nabi Isa alaihi salam juga masih ada yang hidup sampai sekarang. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersaksi jika dirinya pernah bertemu dengan salah satu murid Nabi Isa alaihi salam. Nama murid tersebut adalah Zarnab bin Barala. Satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tersebut bertemu dengan Zarnab. Konon diceritakan dalam sejarah Islam, pertemuan itu terjadi usai menaklukkan daerah Hulwan yang tak lain adalah salah satu daerah Persia. Pemimpin pasukan Muslim saat itu bernama Nadlah bin Muawiyah. Ia bersama dengan kurang lebih 300 pasukan berkuda yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas. Nadlah dan pasukannya melakukan pengepungan hingga akhirnya mereka menyerah dan menyatakan takluk kepada Madinah. Nadlah pun kembali dengan membawa jizyah dan ganimah. Saat dalam perjalanan setelah penaklukan Hulwan, mereka singgah di sebuah daratan. Di sanalah Nadlah bertemu dengan Zarnab. Pertemuan tersebut terjadi ketika Nadlah mengumandangkan azan. Zarnab pun menjawab azan yang dikumandangkan tersebut. Saat Nadlah mengumandangkan takbir, Zarnab menjawab, "Engkau telah mengumandangkan zat yang maha besar, wahai Nadlah." Kemudian ketika lafaz azan kedua, Zarnab berkata, "Itu adalah kalimat ikhlas, wahai Nadlah." Kemudian lafaz azan ketiga dijawab, "Wahai Nadlah, dia Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami." Kemudian ketika Nadlah melafalkan lafaz azan untuk menyeru untuk sholat, dan dijawab, "Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah." Lalu saat lafaz azan yang menyeru kepada kemenangan, Zarnab menjawab, "Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah jaminan bagi umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam." Lalu saat lafaz azan terakhir, Zarnab menjawab, "Kamu benar-benar ikhlas wahai Nadlah. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka." Hal tersebut sempat membuat Nadlah dan pasukan merasa takut. Nadlah pun bertanya tentang seseorang yang menjawab azannya. Kemudian, Nadlah meminta orang tersebut untuk memperlihatkan dirinya. Orang tersebut muncul dengan perawakan sosok pria tua dengan jenggot putih yang mengenakan pakaian sederhana. Saat memperlihatkan dirinya, Zarnab memperkenalkan dirinya dan berkata, "Aku adalah Zarnab bin Barala, murid dan orang yang sangat dipercaya Nabi Isa alaihi salam. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga Nabi Isa turun lagi dari langit." Zarnab kemudian berkata, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah ucapanku ini kepadanya." Melihat sosok di depannya, Nahlah dan pasukannya merasa takjub karena masih melihat fisiknya yang kuat. Beliau juga menyampaikan pesan kepada Umar bin Khattab seputar hari kiamat. "Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan kusampaikan, hendaklah mereka lari, hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya, jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu." Setelah mendengar cerita Nahlah, Sa'ad bin Waqqas pun mendatangi pegunungan tersebut. Namun sayangnya, murid Nabi Isa alaihi salam tak muncul lagi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah bertemunya murid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam, yaitu Zarnab bin Barala yang menjawab azan yang dikumandangkan oleh Nahlah bin Muawiyah. Beliau juga menyampaikan pesan kepada Umar bin Khattab seputar hari kiamat. Bahkan, nasehat kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga ia berikan, namun saat akan ditemui oleh orang lain di waktu yang berbeda. Zarnab ternyata tak dapat ditemui lagi.
Turunnya Nabi Isa alaihi salam bukan hanya disampaikan oleh Zarnab. Jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia telah memberitahu kepada kita. Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai dua lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah, kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian kisah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal, Alamin.